Halo semuanya, selamat datang kembali dengan Nadir. Presenter Uya Kuya membenarkan sahabatnya, Billy Syaputra sempat terpapar virus corona atau COVID-19. Hal itu diungkapkan Uya Kuya saat menjadi bintang tamu di acara Coffee Viral secara live pada hari Rabu 17 Februari 2021. Suami Astrid Uya itu mengatakan, dia dan Billy Syaputra dinyatakan positif COVID-19 di waktu yang bersamaan. Bareng. Jadi waktu gue di rumah sakit, kita sempat telepon-teleponan, kata Uya Kuya. Inul Daratista selaku pemandu acara langsung menimpali pengakuan Uya Kuya. Pemilik Goyang Ngebor itu bahkan menyebut ayah Billy Syaputra ikut terpapar COVID-19 dengan kondisi yang mengkhawatirkan. Itu Billy keluarganya bahaya juga tuh, sampai masuk ke rumah sakit juga, ujar Inul Daratista. Bapaknya sempat masuk ICU, bapaknya asistennya, kata Uya menimpali. Namun baik Uya Kuya atau Inul Daratista tak menjelaskan secara detail kronologis dan kondisi terkini Billy Syaputra serta keluarga yang terpapar COVID-19. Sebelumnya John, kabar Billy Syaputra kena COVID-19 juga pernah ditanyakan pada Henny, yang merupakan ibunda pacarnya Amanda Manopo. Ketika dikonfirmasi, Henny justru mengaku baru mendengar kabar tersebut. Dia belum sempat bertanya pada sang putri. Dan saya belum dapat informasi langsung dari Amanda, karena Manda juga lagi sibuk syuting, kata Henny Manopo. Namun jika benar, Henny berharap Billy Syaputra bisa segera sembuh. Dia pun memberikan semangat untuk adik mendiang Olga Syaputra itu. Yang penting tetap semangat dan juga terus jaga kesehatan. Pola makannya harus benar-benar bagus. Jangan makan sembarangan, jangan makan minyak-minyak, ujar Henny Manopo. Dan itulah kabar singkat dari Nadir. Terima kasih sudah menyaksikannya. Saya Nadir di sini, sampai berjumpa di video selanjutnya.